Wasallam yang terakhir. Ya, janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat, saling bunuh dan memerangi satu sama lain. Jangan, itu dilarangnya. Setelah itu ia memuji, ya, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak akan mengetahui apakah aku akan dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengar teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah yang suci. Ia cakap pakai pasal harta. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Maksudnya kalau kita ingin suruh menjaga harta, balikkan harta itu kepada pemiliknya yang asal kalau sudah selesai. Janganlah kamu sakiti apapun, siapapun, agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah, jangan suka, maksudnya kalau kamu tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Okay? Ingatlah, sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, anda boleh makan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Apa saja yang berkaitan dengan riba dibatalkan. Tidak boleh. Riba ini panjang ceritanya, tapi riba ini dapat kita disimpulkan jadi kalau kamu pinjamkan orang itu baras secupak, orang itu mesti membayar dengan secupak baras dua. Jangan kamu, boleh aku pinjam ni kau sembunyi baras ini, tapi kau balikkan dua dunia macam si kasih bapa. Itu riba, okay? Ya, wahai manusia, ini lagi ya, yang punya apa tu kita tadi, yang punya amaran lagi nya, berwaspadalah kepada terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka yang berjaga-jagalah supaya tidak mengikuti dalam perkara-perkara kecil. Syaitan masadik, dia indahkan, mengapa tu, mengasur kita ni untuk melakukan dosa-dosa besar. Tapi dia sertai dengan dosa-dosa kecil. Contohnya, cara tadi berpakaian, hari-hari mengumpat tangan. Macam terasa kecil kan mengumpat atau, tapi sebenarnya dosanya besar. Cuma tu caranya menyesatkan. Wahai manusianya, sebagaimana kamu mempunyai hak atas para istri kamu, ini warning untuk lakinya, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Bukan saja laki-laki punya hak arah bini, tapi juga bini pun ada hak arah lakinya. Ingat tu, sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Maksudnya memberi nafkah dan juga memberi kasih sayang. Layanlah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Zina antara dosa yang besar. 10 perkara yang membinasakan antaranya berzina. Tapi masaan ini berzina ini macam perkara biasa. Nampak kamu tu? Itulah syaitan punya kerajaan, iblis punya kerajaan. Perkara besar dijadikannya sekecil, perkara kecil diperbesarkannya. Cepat. Ingatlah,
Dan ingat juga, kalau kamu bawa orang ke rumah kamu, pastikan lagi kamu. Izin. Oke. Kebaik jadi begitu. Yang pasti, pasti oke, pasti iya. Izin. Setuju. Jangan sekali-sekali bawa orang ke rumah. Pasalnya, itu hak suami kamu. Kebaik itu orang itu perempuan. Kebaik itu sepupu kamu. Nah, kamu mana tahu kan bahayanya. Nah, ada judul cerita apa kata orang itu. Ada movie yang ada.